Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Beta Pis Chandra. Oke, kali ini nih saya mau lihat giant yang sudah besar nih. Kita mau eksperimen mau ngadu sama Cana Putra. Punya temen nih. Tapi kita mau ambil dulu ikannya nih. Yang paling besar di sini. Ya, kita cari dulu yang paling besar. Kayaknya ini nih, kita udah dapet nih. Kita adu sama Cana nih. Ini sekitar 6 cm up nih. Oke, kita bawa dulu nih ikannya ke bawah. Oke, teman-teman nih, saya bawa 2 ikan nih. Kita mau adu sama Cana Ultra. Ultra yang blue. Kita adu nih. Jadi saya persiapan bawa 2. Kalau yang satu kalah, kita ada lagi. Oke, langsung aja teman-teman, kita berangkat. Menang banyak kan gua. Kasih water dulu. Nih kita lagi nyiapin tempatnya nih. Kita nih tempatnya di akuarium nih buat diaduk. Adu plering. Siapin dulu nih. Kalau diadu campur bisa jadi dimangsa. Ini mah kita ngadu plering aja. Kalau dicampur udah pastilah dimakan. Aduh, minggir aja nih. Kayaknya kurang agresif nih yang ini nih. Kita ganti aja nih. Baru dari ember jadi masih adaptasi. Ikan 6 cm sama Auranti. Ultra blue. Gua sekitar 16 cm, 18 cm-an nih. Udah gede nih pokoknya, kalau ikan cupang nyelos wasalam nih. Kecil banget ya jadinya giant. Kita ganti aja nih sama ikan yang lebih agresif. Oke, ini yang basgel nih.
sama sentiannya 6 nih. Lebih agresif. Mana cananya nggak mau maranin, takut dia sama yang ini mah. Tadi mah kalah dia. Tapi kalau dilepas mah kacanya, wassalam. Kayaknya nih cananya makannya kebanyakan nih, jadi nggak terlalu agresif. Perutnya gendut, terus makan cecek. Oke ya, teman-teman, sekian dari Betra Piscandranya. Kita udah plerengin nih, kita adu sama cana, cuman cananya kurang agresif karena habis makan dari siang, kata yang punyanya. Jangan lupa di subscribe, like, and komennya, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya yang ada di layar mana kanan atas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang, Indonesia.